Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya udah mampir ke channel YouTube Layla. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di like dulu dong dan di subscribe. Yuk di subscribe Layla hitung ya. 3, 2, 1. Udah? Oke, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sekarang Layla ada di salah satu hotel yang ada di Puncak. Namanya Pesona Alam Resort and Spa. Seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Kayak gimana sih? Ini kita masuk ke lobbynya. Tuh lihat tuh, di pinggirannya tuh udah ada kayak kolam air. Dan situ udah dikasih spot buat kita foto-foto. Ada resepsionisnya buat kita ngapain check-in ataupun check-out. Di sini kita baru bisa mulai check-innya jam 2 siang ya teman-teman. Dan besok check-outnya lagi jam 12 siang. Karena Layla juga ini check-innya untuk 5 kamar, jadi emang agak lama nunggunya. Tapi sambil nunggu check-in, di samping resepsionis juga udah disediain welcome drink ya. Ini dia yang tadi Layla udah bilang, kalau kita pas masuk aja tuh baru masuk lobbynya udah dikasih tempat buat langsung foto-foto. Spot buat foto-foto dan bagus banget, coba yuk. Iya. Oh iya teman-teman, jadi kolam di sini itu bukan buat kita berenangin, jadi emang gak boleh. Kita boleh berenangnya itu nanti ada di bawah. Bisa kelihatan kayaknya deh di sini. Oh. Nanti Layla kasih lihat ya kolamnya. Dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini tuh. Bisa kelihatan dong ada playgroundnya. Ada buat apa tuh? Jumpingnya. Gitu lah pokoknya. Bagus banget Masya Allah. Itu gunungnya aja tuh udah kelihatan. Buat teman-teman yang mau ke resort ini tuh deket banget sama Taman Safari Indonesia yang ada di Cisarua Bogor. Alamatnya Jalan Taman Safari nomor 101 Kampung Baru Tegal, Desa Ciberem, Cisarua Bogor, Indonesia. Yuk, Layla mau kasih lihat isi dalam kamar hotelnya itu kayak apa sih? Kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke dalamnya ya. Nah, di sini udah ada keterangannya. Jadi kamarnya itu udah dibersihkan sama udah disinfektan. Kita masuk ke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome. Nah, sekarang kita udah ada di dalamnya nih, dalam kamarnya. Yuk, lihat aja ada apa aja sih. Yang pertama, di sini ada, jadi ada tambahan satu bantal gitu. Terus, nah ini bawa sendiri. Ada buat gantung-gantungannya, dan ini tuh bagus banget dan jarang banget ada di hotel-hotel. Jadi buat setrika baju juga udah disiapin. Terus ini ada buat nge-laundry, jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya bajunya kotor. Jadi udah ada laundryannya, ada harganya juga di sini, udah disiapin. Di bawahnya bisa ditaruhin buat sepatu, sendal, gitu. Yuk, kita langsung ke sini. Ada apa nih? Ada lampu-lampu buat penerangan, guys. Terus kita lihat lagi ke sini. Oh, udah ada tempat sampah. Lihat deh. Biasanya kan kalau di hotel itu sendalnya tipis gitu ya. Ini tuh kayak kita biasa beli sendal aja buat jalan. Keren deh pokoknya. Nah, di sini juga cocok banget nih buat cewek-cewek yang suka ngaca. Ini tuh puas banget karena kacanya itu besar. Ada terang deh pokoknya. Di sini juga ada minibar. Tapi kalau misalnya kalian mau buka harus telepon ke resepsionisnya dulu. Yaitu ini bukan gratis ya teman-teman, tapi
udah ada harganya. Terus buat yang bawa barang-barang berharga mungkin bisa disimpan di brankas ini juga supaya lebih aman. Di atasnya juga masih ada space nih, kalau misalnya ada yang bawa barangnya banyak masih bisa ditaruh di sini. Nah, di sini juga ada lampunya. Nah, ini teleponnya yang bisa kita gunain buat ke resepsionis, ke restoran, gitu. Setaruh-taruh barang. Nah, ini dia nih. Tadi kelewat kan, udah ada minumannya. Jadi, ada kopi, udah ada gula-gulanya. Jadi, kalian bisa nyeduh air anget dan udah disediain juga 2 botol. Cuman ini satu botolnya udah diminum. Apa ya? Yuk, sekarang kita ke sini nih. Di sini udah ada kayak brosurnya gitu. Bisa dilihat dong, ini tuh di hotel ini banyak banget kayak buat kita hangoutnya, ada kolam berenangnya. Terus, wih, pokoknya banyak banget deh, ada buat outboundnya juga, kalian bisa main go-kart, pokoknya banyak banget. Nanti kita lihat ya, ada apa aja sih di sini. Lanjut, kemana lagi nih? Nah, ini dia kasurnya. Tuh, unik banget kan, karena dapat spesial juga dong towel. Dan ini free ya, bisa request gitu kalian pas lagi pemesanan kamarnya. Ini empuk banget guys. Aduh, kok kalian ngapain ya? Gak apa-apa, gak sekali. Nih, di sini juga selain ada kasur besar tadi, di sini tuh ada sofa gitu yang kalian tuh bisa santai-santai kalau sambil main handphone, itu enak banget. Pokoknya mantap lah. Oh iya, nih Layla juga mau kasih tahu ya. Nah, biasanya itu kan cuma ada bantal-bantal doang ya. 2 bantal lah minimal. Tapi di sini dikasih guling dong dan udah kayak berasa di rumah sendiri gitu. Dapat guling yang jarang banget. Emang biasanya kan kita cuma dapat bantal doang ya, guys. Oh iya, tadi lupa. Jadi di atas sofa ini udah ada TV-nya gitu. Jadi kalian bisa sambil nonton, tiduran sambil nonton. Nah, sekarang kita ke depan. Kita buka yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mesen kamarnya itu yang dapat pemandangannya gunung. Cuman ini juga udah bagus banget sih. Udah. Kita juga bisa kan melihat gunung yang agak-agak jauh gitu. Nah, di situ bisa kelihatan nggak? Kalau mau tanya, nanti kita coba ke sana ya. Mainnya, tamannya. Gua harus banget cobain sih. Dan di sini itu harga per kamarnya yang deluxe sekitar 1 juta gitu. Cuman beda hari, biasanya beda harga sih. Nanti kalian bisa cek ke travel-travel yang biasa kalian mesen hotel. Nah, di sini juga bisa sambil malam-malam nongkrong, terus bisa sambil minum-minum, sambil makan-makan, ngobrol-ngobrol, terus melihat pemandangan juga yang bagus banget. Sejuk banget. Ini cocok banget sih buat liburan. Yuk, nanti kita keluar ya jalan-jalan. Oh iya, Layla juga sampai lupa nih buat nunjukin kamar mandinya itu kayak apa. Yuk kita lihat ya. Kita lihat kamar mandinya di sebelah sini. Kita masuk. Yeay! Seperti biasa sih kamar mandinya. Cuma yang paling bagusnya itu ketika kita masuk pertama kali itu langsung ada kaca yang besar banget. Jadi bisa sambil OOTD-an gitu deh. Terus abis itu di sini tuh ada wastafel, ada sampo, peralatan mandi, dan di sini juga di dalamnya itu kita lihat tuh ada apa? Oh, peralatan mandi gitu ya teman-teman. Jadi tuh ada sikat gigi, sabun, odol, gitu ada di sini semuanya. Udah lengkap banget.
Terus di sini juga udah ada tisu dan ada hair dryernya juga. Ini tuh kalau buat kita yang pakai hijab, kerudung, kalau habis mandi pengen cepet-cepet keluar, ini tuh membantu banget hair dryernya. Terus ada kaca, ada wastafel, di sini udah siapin lagi ya looknya. Terus ada WC-nya juga, dan kalau buat mandinya bisa di dalam nih. Jadi biar nggak terlalu becek di luarnya itu. Gitu. Oke. Oh iya, tadi juga udah ada tempat sampahnya ya kawan. Selamat pagi semuanya. Di sekarang Laila lagi mau main badminton di sini. Tuh luas banget kan? Oke. Jadi nanti abis main badminton, Laila bakal kasih tahu beberapa ruangan lagi yang ada di sini. Yuk, ikutin. Nah, selain tadi ada badminton, ini juga ada kayak mini golf gitu. Yuk kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih megangnya? Menyapu aja. Ayo. Menyapu ya benar. Enggak bisa. Nah, di sini tuh bisa juga dipakai buat main futsal. Tuh, di situ udah ada goang. Apa namanya? Gawang. Udah ada gawangnya. Dan ada juga pemandangan yang gak kalah bagus ya, kerennya, sejuknya banget kalau apalagi pagi-pagi tuh. Tapi tetap ya, kalian harus tetap pakai masker kalau lagi banyak orang. Bagus banget. Nah, sekarang kita lagi ada di fitness center. Kita masuk yuk. Oh iya. Ada di apa tuh, Kids Corner, jadi tempat bermainnya anak-anak. Yuk kita masuk yuk, aku udah kebetulan bawa ponakan nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi mau tidur. Nah, di sini tuh ada main-mainnya. Jangan lupa ya diawasin terus anaknya. Diawasin ya bun, anaknya ya, bun. Iya. Ini bisa sambil duduk di bangku sini. Nih gitu ada bangkunya. Sambil main masak-masakan deh. Ting ting ting. Cuman kalau yang ini tuh belum ngerti banget buat main. Kalau yang itu udah ngerti guys. Itu pun anak-anakku juga. Anaknya Laila juga. Aku mau tidurin dulu ya. Bye. Nah, setelah main-main udah capek, terus perut juga udah mulai lapar. Yuk, sekarang kita waktunya sarapan. Jatuh. Bisa dilihat deh tuh, kalau misalnya dari atas ke bawah bagus banget kan. Nah, tempat makannya itu di sebelah. Di sampingnya juga, jadi samping, bukan samping banget sih, agak ke bawah sedikit dari tempat makannya ada pool, kolam renang. Nanti kita lihat kolam renangnya yuk, sambil jalan-jalan. Nah, terus kita sebentar lagi mau ngelewatin juga tempat permainan buat anak-anak, jadi supaya mereka juga liburannya gak bosan. Bukan ibu bapaknya doang yang liburan guys.
bisa sambil naik-naik ke atas pohon, ke atas rumah. Terus abis itu mereka bisa langsung syur, kan? Main trampolin. Terus banget deh, pokoknya ini tuh playgroundnya buat seumuran mereka. Seumuran mereka semua, seumuran anak-anak. Iya, ini kalau di sini kita sambil lihat-lihat yuk menu sarapannya ada apa aja. Nah, pas banget baru masuk di sebelah kiri udah langsung ada hot coffee. Terus ada air mineral juga. Di sampingnya ada jus sirsak, jeruk, jambu, lengkap ya. Di sini Laila mau minum dulu ya. Jangan lupa duduk kalau minumnya. Terus ada bubur ayam, bubur manis. Di sebelahnya juga langsung ada puding-pudingan, roti, donat. Wah, lengkap banget. Dan ada jamunya juga loh, teman-teman. Terus ada juga nih buah-buahan. Ada apa lagi ya? Oh, ada bakso, terus ada egg corner, telur, ada sushi juga sama takoyaki. Aduh, mantep banget deh. Di sini ada roti kukus, terus ada apa lagi nih? Oh, soto ayam. Nah, di samping soto ayam, di sini ada menu beratnya gitu loh, teman-teman. Jadi ada tongseng, ada nasi goreng. Nah, di sini tuh ada apa tuh? Oh, kayak Coco Crunch gitu ya. Terus ada makanan westernnya juga. Nih, Laila mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada ruang buat main biliarnya. Udah dilihat? Sip. Lanjut. Buat ada juga nih buat ruangan kayak keluarga kalau kita bawa anak-anak. Terus buat sambil bapak-bapaknya main apa main PS bisa di ruangan ini. Assalamualaikum. Nah, ruangan ini juga tuh dengan karpet yang empuk, jadi anak-anak bisa sambil main di sini. Terus ada kursi-kursi kayak gini buat sambil main PS. Pokoknya itu enak banget, ada coklat juga. Dan ada AC-nya ya, jadi di sini walaupun udaranya di puncak ada AC, ini adem banget kan. Ada lagi? Kita lihat lagi. Nah, kalau yang ini kita masuk ke ruang tenis meja. Jadi tadi ada biliar, ada tempat buat main PS, dan ada tenis mejanya. Buat yang suka hobi main tenis, nah di sini bisa banget. Teng-teng. Kalau emang aja guys. Ya, itulah main badminton aja lah. Terus di sini juga ada kayak main apa sih? Buat futsal-futsal gitu, bola. Dia ada bola-bolanya. Jadi udah lengkap banget buat kita nginep di sini supaya nggak boring. Jadi ada beberapa permainan yang bisa kita main. Tuh guys. Yuk, kita keluar. Oke. Sekarang Laila lagi mau berenang. Yuk, Laila mau tunjukin kolam renangnya. Kebetulan udah pada di kolam renang semuanya. Gimana? Nah.
sini ada dua kolam renang. Yang pertama ada yang buat anak-anak, jadi dia nggak terlalu dalam. Dan itu airnya hangat banget, enak banget tuh. Umi, Anida, itu ponakan aku, lihat deh. Abisnya enak banget, Masya Allah. Udah berani loh. Udah berani. Iya, tangkap. Kita fotonya di sini. Udah berani sama itu. Foto di sana. Udah berenang kan? Yuk. Ayo, ini udah pas di leher kan padahal ya? Oke, jadi itu tadi review hotel dari Layla. Jadi buat yang mau liburan ke Taman Safari, ini tuh deket banget tempatnya, paling cuma 5 menit kalau misalnya dari sini. Jadi kalau misalnya kalian ke Taman Safari, bisa staycation-nya atau istirahatnya di sini. Yuk, dan ditunggu lagi ya review hotel Layla selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.